manusia setengah dongwa balik lagi di channel ABP Film Tempatnya orang-orang baik hati non over power Oke, okay, kali ini kita akan lanjutkan alur cerita Spear Me Great Lord Nah, kali ini sesuai request umum subscriber setia Mimin Kita pakai alur cerita manghuanya aja ya Langsung aja pasang headset kalian, atur posisi rebahan Lupakanlah kenangan tentang mantan dan selamat menonton dengan nyaman Cekidot Setelah mendapatkan senjata baru, Lusu melanjutkan liburannya. Sekarang dia sedang bersiap untuk naik bus menuju tempat wisata. Padangan Lusu seketika terfokus pada sebuah tas lendang berwarna coklat. Ya, dia ingat itu adalah tas lain penutup kekuatan magis dari labu yang ia beli. Lidian, tentu lusuh kesal. "Bajingan! Ini Lidian, sang penipu yang menjual labu padaku. Timbul niat jahat di mata lusuh. Siang, kenapa aku tiba-tiba merinding?" ucap Lidian. Hush, dia segera merilis kompas aura miliknya. Namun tak ada pertanda kekuatan super di kompasnya. Beberapa detik kemudian kompas itu bergerak lemah. Pandangan Lidian tertuju pada anak-anak berkekuatan super yang mendekat, yaitu Yang Liang Tu. Di pihak Yang Liang Tu terkaget melihat ke arah depan, ya karena mereka melihat lusuh di belakang Lidian. Sementara Lidian berpikir kenapa mereka melihatku dengan tatapan anak itu. Sambil melirik penuh jengkel, Yang Liang tuh dan teman-temannya teringat lusuh yang membuat kesal mereka di kereta. Kita pura-pura tidak kenal aja. Dengan ekspresi aneh mereka berjalan. Lantas mereka terlihat berbaris memasuki bis bersama. Disitulah labu lusuh digunakan. Dia mengaliri cakra spiritual agar bisa digunakan untuk memanggil Lidian tuan sebelumnya. Lidian! Karrr. Leher Lidian memutar berbalik arah menatap Yang Liang Tuo. Begitu ya, dia yang membeli labunya. Pikir Lidian penuh ketakutan. Sementara Yang Liang Tuo bingung dengan Lidian yang menatapnya penuh tanda tanya. Emosi negatif pun terpancar dari mereka berdua. Cukup lama Lidian memandang heran wajah Yang Liang Tuo membuat antrian bis marah-marah. Sialan, leherku sakit. Lidian mengoceh dalam hatinya. Namun bagaimana dia tahu wajahku padahal aku menyamar sebelumnya Sementara lusuh dengan muka imutnya nampak senang aku bisa bersenang-senang sekarang Cerita berlanjut, bis sudah berjalan Telolat om, telolat om, Lidian begitu cemas Karena dia sadar labu yang dia buang adalah barang sampah Dan dia satu bis dengan orang yang ia tipu Lidian tak mengenali Lusu karena sebelumnya mereka berdua menutup identitas mereka Sementara Lusu tentu tahu data emosi negatif miliknya Lidian mengira Yang Liang Tuo adalah Lusu orang yang ia tipu membeli labu Dimulailah drama adu domba Hei anak muda, apa yang kamu inginkan? Maaf, ada apa Pak Tua? Aku bilang, "Apa yang kamu inginkan? Jika kamu tak suka dengan itu, jangan main di belakangku." Yaps, padahal lusuh di belakangmu. Lihatlah ekspresinya, sungguh mengecewakan sekali. Dia senang melihat orang bertengkar karena ulahnya. Lidian dan Yang Liang tuh, aduh, bacot! Kau gila ya? Kau yang gila, lusuh dalam hatinya. Semua keluarga kalian gila. Tersenyum, mendapatkan emosi negatif dari keduanya teruslah berdebat emosi kalian membuat latihan spiritualku membuka bintang ketujuh Nona pemandu memberi informasi mereka akan berhenti sejenak di peristirahatan Setelah itu akan lanjut ke Gunung Riwe Sambil menjelaskan sejarah nama dari Gunung Riwe Ri adalah matahari dan Yue adalah bulan Dua kata itu masing-masing diwakilkan dengan legenda dua kaca ajaib Peninggalan ratu dinasti Tang yang terbelah jadi dua Konon kaca itu memancarkan cahaya bulan dan satunya cahaya matahari. Itulah asal-usul nama Gunung Riyue kata sang pemandu. Mereka semua berada di peristirahatan sementara. Tentu para penumpang segera mencari toilet agar tidak ngompol atau neraka dalam bus. Pantas kita diperlihatkan Lidian, yang liang tua dan lusu yang sedang pup berjamaah. Yang liang tua terlihat menelpon ibunya. Suara yang liang tua membuat Lidian cemas suara ini apa bocah ya pembeli ada di sebelahku jangan-jangan dia memilih toilet di sebelahku untuk balas dendam Lidian krek Lidian berbelok ke arah samping Leher Lidian berbelok ke arah samping. Sudah kuduga, bocah itu memanggil namaku. Aku benar-benar tak bisa berak dengan leher menyamping. Bangsat! Lidian begitu geram. Lidian! Lidian begitu kesakitan. Lidian! Sialan! Wes sebentar, izinkan aku mengelap taiku. Lidian! Nama Lidian terkumandangkan 500 kali Yaitu adalah lusuh yang memanggil Lidian dengan labu Lidian begitu kesakitan sampai-sampai ingusnya tak bisa ia tahan untuk keluar Krek, krek, krek Berapa banyak aku memutar leherku Lidian begitu lemas tak berdaya Harusnya dia tak bisa menggunakan labu itu kepadaku karena dia lebih lemah dariku Ternyata dia orang yang kuat Aku bahkan tak bisa menaikkan celanaku Bung, Lydian mendobrak pintu toilet. Tentu yang liang tua begitu kaget. Woi, ngapain lu masuk? Ini salahku. Kuakui ini salahku. Aku menipumu. Teriak Lidian sambil menangis. Apa maksudmu Pak Tua? Kau yang salah masuk toiletku. Apa kau mau makan kotoranku? Mereka berdua berkelahi tanpa henti. Sementara lusuh di toilet sampingnya tertawa bahagia. Kembali ke bis liang tuh, paman itu sedang melihatmu. Tapi kenapa cara berjalannya aneh? Lidian memandang penuh ketakutan sambil berjalan menyamping. Dia bergumam, asal aku bergerak menghadapmu, kau tak bisa lagi menggunakan labumu. Rusu yang melihat itu hanya tertawa bahagia. Dia berhasil mengadu domba mereka. Tiba-tiba seorang mengendarai motor lewat. Lusu tak asing dengan aura orang itu. Malam harinya, Lusu mencari orang yang membawa motor itu. Dia menguping pembicaraan. Ternyata orang itu kawannya Lidian. Haruskah kita menyamar jadi wisatawan? Lusu mendengarkan obrolan mereka. Sepertinya Dragnet and Snare tidak memperhatikan daerah King ini ucap Lidian. Ternyata mereka Lidian dan pria berambut merah itu berencana hendak mencari harta karun di Gunung Riwe dengan menaiki motor. Mereka akan sampai lebih cepat di sana. Lusu melihat orang yang bernama Liang che itu, dia nampak kuat dari auranya. Liang che segera bersiap pergi dengan motornya ke Gua Riwe, namun tiba-tiba motornya hilang. Siapa itu? Berhenti! Lusuh sus! Lusu berlari membopong motor itu dengan menutupi tubuhnya dengan aliran spiritual. Lidian sepertinya kita jalan kaki saja ke Gunung Riwe Memangnya kenapa? Karena motorku dicuri oleh orang seperti Hento Lusuh dengan motor itu nampak berada di sebuah tempat dekat Gunung Riwe Dia berkonsentrasi dan merasakan energi di area itu Ada sebuah gelombang energi besar di area bawah Dia menemukan sebuah pintu terowongan bawah tanah dia berjalan dengan santainya. Tiba-tiba puluhan tombak dari atap terowongan itu menyerang Loso. Namun dengan santainya Lusu menangkis semua tobak itu. Lusu menyadari ternyata itu mekanisme jebakan zaman kuno. Baru kali ini lihat orang diserang jebakan malah senang pikir Mimin. Hingga sampailah menemukan sebuah meja dengan cermin di atasnya. Setengah cermin perunggu, apakah ini cermin ajaib itu? Beruntung sekali Lusu menemukan harta karun lagi. Dia berpikir pasti tak mudah mengambil harta itu. Pasti ada jebakan lagi yang lebih bahaya daripada tombak. Lantas dia mencoba menendang batu di bawahnya untuk mengecek apakah ada jebakan di area hutan itu. Lusu melihat batu itu berhenti dan tak ada apa-apa. Jangan bilang hanya semudah ini untuk mendapatkan harta karun? Padahal aku berharap ada jebakan yang berbahaya Pikir Lusu sambil memegang harta karun cermin setengah itu Awalnya Lusu mengira pasti ini harta karun palsu Namun saat dia menyalurkan cakra spiritual miliknya Cermin itu bereaksi mengeluarkan cahaya begitu terang Lusu kaget dan seketika terjatuh. Saat keluar, Lidian dan Liangce sudah menemukan motor mereka. Lusu tak bisa keluar karena mereka ada di pintu terowongan. Lantas dia melemparkan cermin itu sambil berkata, "Itu harta karun ya. Kamu bisa mengisinya dengan kekuatanmu." Benar saja, cermin itu mengeluarkan cahaya begitu terang, membuat mata Lidian dan Liangce kesilauan. Tentu Lusu mengambil cermin itu lagi. "Woi, jangan kabur kau!" Liangce mencoba menyerang. Tapi karena matanya silau dia malah menyerang Lidian kawannya sendiri Membuat Lusu bisa berlari Woi tunggu, ayo kita kejar pakai motor Ucap Liance mereka berdua bengong di mana motornya ternyata lusuh mencurinya lagi dengan cara memanggul motor itu. Lidian dan Liangce begitu kesal. Ditambah tiba-tiba kompas aura milik Lidian bereaksi mereka merasakan kedatangan orang banyak dengan kekuatan super. Mereka hendak kabur namun tak sempat. Itu adalah rombongan anggota Dragnet and Snare. Mereka ke sana ternyata mencari orang yang memanggul motor sambil berlari yang sedang viral di media sosial. Tentu Liang Ce dan Lidian pura-pura tak tahu. Jadi orang itu memancing anggota ini berpatroli. Dragnet dan Snare bersikap seolah hendak pergi. Namun itu taktik. Mereka langsung menyerang. Tentu saja mereka curiga karena di tempat ini sangat sepi. Mereka hendak ditangkap untuk diinterogasi. Melihat jumlah mereka yang banyak, Liang Ce memilih kabur. Namun dia mendorong Lidian agar tertangkap. Lidian yang tak terima berteriak, kejar dia. Dia buronan bernama Liang Ce pelaku pembakaran mal dan pencuri kelas bawah pengendali api level D. Pertarungan pun tak terhindarkan. Liang Ce dikeroyok anggota dengan kekuatan air dan tanaman. Sayangnya, elemen api Liang Ce tak cukup kuat melawan kekuatan para anggota jaringan itu. Tertangkaplah mereka. Lu Su dan Xiao Yu menyaksikan rombongan militer bergerak menuju ke arah barat danau Garam Cakra. Rusuh menyadari ada yang aneh. Kenapa para militer berbodong-bodong menuju ke sana? Itu sama seperti saat Lusu pergi ke reruntuhan Mangshan. Jangan-jangan reruntuhan baru akan diaktifkan. Lusu terdiam bingung. Lusio Yu nampak cemas mendengar kata reruntuhan. Sedangkan tupai kecil bodoh amat. Tidur aja enaklah boy. Mana tidurnya di atas kepala. Aduh, dasar little fury. Lusu memanggil Xiao dan memberitahu bahwa dia mendapatkan harta karun cermin ajaib. Apakah itu untuk Lusu? Little Fury pun ikut bangun mendengar harta karun tidak boleh, ini milikku, ucap Lusu. Ekspresi Xiao Yu protes. Jadi kau tak mau membawaku ke reruntuhan dan kau juga tak memberi harta karun yang kau dapat? Apa jangan-jangan kau punya adik cewek lagi ya? Yang tak ku ketahui. Tidak adikku sayang, ini cermin sedikit aneh dan aku khawatir melukaimu. Lusu mendengar suara Lidian yang tertangkap. Lepaskan kami. Kami tidak tahu orang pencuri motor itu. Kami dibutakan oleh cermin ajaib yang dibawanya. Kalian pikir orang biasa seperti kami akan memanggil motor dengan berlari? Itu hanya orang konyol yang melakukannya. Ya emang aku konyol, tapi aku tambah kuat. Karena emosi negatif kalian yang mengalir begitu deras. Seorang dari jaringan itu mendapatkan telepon dan sebuah kabar penting. Lusuh menduga mungkin reruntuhan baru akan diaktifkan. Kau ingin pergi lusuh? Aku ikut kemanapun kau pergi. Kau juga mau ikut itu siri? Tupa itu ketakutan hendak bersembunyi. Lusuh seketika mengeluarkan buah sumsumnya dengan berkata, maka ini. Setelah masuk reruntuhan, kau dan Xiao Yu harus saling melindungi, rumah itu langsung bereaksi. Dia nampak lebih ganas meloncat ke sana kemari. "Xiao Yu takut apa yang terjadi pada Little Fury, diam Xiao Yu, dan lihatlah dia berevolusi lagi. The Overpower of Little Fury, weh, dia berhasil berevolusi lagi. Kukira jadi Kurama, mari kita lihat evolusinya. Pikir Loso, inilah aku si Raja Tupai El, tole Little Fury, eh, Mani! cuma rambutnya aja yang berevolusi berubah jadi ungu. Udah gitu aja." Aja, ucap Ciu, hei tupai, kau tolol sekali! Masa yang berevolusi cuma rambutmu? Kau mau jadi tukang cukur bencong?" ucap Lusuh. "Makan lagi, buah sumsum. -sum. Maafkan aku, Lusuh. Aku tidak tahu cara evolusi. Udah cukup, jangan kasih buah lagi. Nanti aku gak jadi imut lagi." Dari luar nampak matahari mulai terbit. Xiaoyu meminta Lusu keluar dan menikmati indahnya pagi memandangi terbitnya matahari. Mereka berdua nampak bahagia, ternyata bahagia sederhana saja. Menikmati indahnya pagi dengan orang yang kau sayangi dan menyaksikan terbitnya matahari. Namun tiba-tiba tubuh Lusu bereaksi saat memandang matahari. Aliran cakra dalam tubuhnya mengalir begitu kuat aura ini, aku, aku merasakan energi besar dalam tubuhku, energi lautan dan gunung salju. Seni berperangku naik tingkat lagi. Apa selanjutnya setelah ini? Eits, tunggu dulu. Kakek pedang belum memberitahukan pada aku langkah selanjutnya. Percuma saja kekuatanku meningkat, tapi kakek pedang tak memberitahuku cara mengumpulkan energi lautan dan gunung salju itu. Tiba-tiba Lusu dipanggil Xiaoyu Hei Lusu, lihatlah pemandu wisata bilang tak mungkin kita bisa ke Danau Garam Karena ada kemacetan di sana Benar-benar keadaan macet yang sangat panjang. Lusuh curiga apa kemacetan ini ada hubungannya dengan rombongan militer yang menuju ke arah barat? Tak sengaja juga seorang melapor bahwa ada seorang penumpang yang ditangkap anggota Dragnet and Snare karena protes perihal kemacetan. Lusuh segera bertindak. Xiaoyu, Little Fury, dengarkan baik-baik. Tunggu di bus, aku akan segera kembali. Lusuh berniat mengecek keluar. Benar saja daerah itu ditutup paksa dan dijaga anggota Dragnet and Snare sesuatu pasti terjadi yang menyebabkan keributan ini. Lusu mencoba bertanya pada pengemudi di depannya. Bro, kenapa mereka menutup area ini? Tidak tahu, ini rahasia. Kita cuma disuruh menunggu. Di situ juga dia melihat Lidian menyapanya. Hei Pak Tua, kenapa kau diborgol? Ini hanya salah paham. Aku dimintai keterangan. Tenang, sebentar lagi mereka melepaskan aku. Lusuh yang baik hati mendoakan semoga dia bisa bebas. Hei Bro, Pak Tua, apakah kau lapar? lapar? Tanya Luso. Aku sangat kelaparan. Bagus, aku juga lapar. Aku mau balik ah, makan tiga panggang. Daging sapi pedas, sate kambing, tambah es campur. Hmm, sedap sekali sepertinya. Sampai jumpa Pak Tua. Tua itu tercengang sambil mengumpat. Oh, anak bangsa! Lusuh terhenti untuk berpikir. Tunggu semua orang kelaparan karena terjebak dan macetan. Artinya, saatnya tahu busuk. Malam harinya tiba, kemacetan masih melanda. Disitulah lusuh beraksi. Bro, apakah kau mau menjual kaset porno? Tanya pengemudi itu pada lusuh yang berjualan sambil menutup wajahnya. Tidak, bro, apakah ingin tahu busuk? Oh, kamu menjual tahu busuk. Kenapa dana-danamu seperti pengedar narkoba? Eh, aku tidak punya lisensi dagang, maka aku harus mengedap anda berjualan Oh iya iya berapa harganya? 50 yuan Gila kau Satu tahu busuk kau jual harga mahal Mendingan lu merampok aja bro Aku merampokmu sekarang ancam lusuh dia itu kesal terpaksa mau membeli karena kelaparan Keesokan harinya suasana agak tegang karena seluruh karyawan tak bisa kemana-mana karena kemacetan. Mereka meminta solusi pada nona pemandu. Kembalikan uang kami, kami butuh solusi, bukan janji-janji. The power of emak-emak memprotes nona pemandu itu. Akhirnya tim pemandu wisata memutuskan balik arah karena bisa saja kemacetan ini bisa sampai satu bulan. Dia menghampiri Luso, Mas Bro, kita mau balik. Ayo naik. Ya udah Mbak, balik dulu aja. Kami berdua mau ada urusan di sini. Pemandu itu bingung apa yang akan dilakukan dua bocah itu di tempat berbahaya seperti ini, orang biasa tak tahu, aktivasi reruntuhan adalah kesempatan yang langka bagi kultivator. Kami harus berpisah dengan kelompok itu. Rusuh menyadari, ternyata tidak hanya dragnet dan snare saja yang terlibat dalam dunia kultivator. Pasti banyak organisasi lain yang belum ia ketahui. Aku begitu dangkal tentang dunia kultivasi. Andai saja ada Jiang Shui, pasti dia bisa memberiku banyak informasi. Tak lama setelah itu, Lusu merasakan aura kekuatan yang besar. Itu adalah seorang dragnet. Orang itu lewat di depan Lusu dengan energi api yang melapisinya. Lusu kaget karena terlihat dia berjalan pelan Tapi secepat kilat dia sampai di tempat yang jauh Dia teringat sosok kuat yang diceritakan kakek Li Xianyi, Apakah orang itu dikirim untuk melindungi reruntuhan? Sangat sulit bagi Lusu jika ingin menyusup ke reruntuhan Jika ada orang sekuat itu Lusu, kenapa kau ada di sini? Seorang memanggil Lusu Jiang Yi. Lusu kaget Itu Jiang Yi. Sambil berlari, Jiang Suyi, kaulah penyelamat hidupku di belakangnya Xiaoyu nampak marah dan cemburu. Siapa cewek cantik ini lusuh? Tanya Xiaoyu. Eh ngawur, dia abang Jiang Shui. Abang? Dia laki-laki. Kenapa cantik sekali? Seorang laki-laki terlihat seperti ini? Perlihatkan ID-mu jika kau laki-laki sungguhan. Tatapan Xiaoyu tajam pada Jiang Shui. Lantas lusuh menarik Xiaoyu dan berkata dialah orang yang membantumu sekolah, Dan dia mungkin orang yang bisa membawa kita masuk ke reruntuhan. Tuhan soalnya dia dari keluarga ternama. Setelah itu Xiaoyu jadi mode halus Hei bang, terima kasih sudah menjadi teman baik Lusu Aku juga senang bertemu dengan Xiaoyu adiknya Lusu Tahu gitu aku biarkan mereka bertengkar saja Pikir Lusu Lusu dan Jiang Suyi mengobrol Ternyata benar reruntuhan telah diaktifkan Makanya Suyi kemari namun akan banyak murid dari keluarga besar datang kemari karena mereka akan berebut mendapatkan kesempatan pencapaian berjasa di reruntuhan untuk menaikkan level mereka. Ada banyak informasi yang didapat dari Jiang Shui Pertama, Dragnet and Snare sedang menyeleksi para kultivasi yang akan direkrut khususnya yang punya level fisik A. Mereka yang terpilih akan diajarkan metode kultivasi secara langsung oleh Raja Surgawi Nieting sebagai seorang yang bisa mengetahui semua metode kultivasi. Lalu banyak orang yang akan berebut pencapaian di reruntuhan ini. Dan kata Jiang Sui, sebenarnya aku bisa langsung masuk ke reruntuhan dari tadi karena aku punya kartu ID anggota. Padahal dari tadi Lusu bingung memikirkan cara agar bisa menyusup ke reruntuhan. Lusu melihat banyak kultivator dari keluarga besar sudah datang. Tentu yang ia lihat bukan kekuatan mereka, tapi jam tangan dan barang-barang berharga mereka. Lusu, kenapa kau lihat leher dan tangan mereka? Apakah merampok lagi seperti di reruntuhan lalu? Oh tidak, aku tidak hanya merampok, aku akan jadi mengambil semua barang berharga di reruntuhan. Pikir Lusu. Akhirnya mereka masuk ke pintu penjaga reruntuhan. Jiang Suyi, ID Letnan terkonfirmasi. Letnan Lusu ID dikonfirmasi. Rusuh senang ternyata mudah sekali masuk. Dia lupa dia kesini kan ada Xiao Yu. Waduh gawat, mereka kan tak punya ID Dragnet dan Snare. Tiba-tiba Jiang -tiba Suyi kembali dan menunjukkan kartu VIP dengan senyum manis. Penjaga itu terlihat kaget dan akhirnya Xiao Yu dan tupai kecil bisa masuk bahkan mereka masuk secara spesial diantar dengan jeep khusus. lusu hanya geleng-geleng seberapa besar pengaruh keluarga jiang suji di militer dragnet dan snare. lusu tiba-tiba mendapatkan perasaan negatif dari yang liang tuo. kenapa bisa yang liang tuo emosi apa yang terjadi ternyata dia dilarang masuk ke reruntuhan karena dia levelnya di bawah lusu sehingga dia iri lusu yang dianggap orang biasa malah bisa padahal sama-sama murid khusus. disitulah lusu mulai petualangannya di reruntuhan Bersama Xiao Yu dan tupai kecil, cerita berlanjut. Mereka masuk ke tenda, menunggu terbukanya reruntuhan. Di sana, mereka bertemu kultivator lain bernama Chen Zuan, seorang level E, pangkat letnan 2 yang mengajak kenalan. Aku Jiang Suyi, seorang letnan satu, level D. Aku laki. Dia nampak malas berkenalan dengan Chen Zuan dengan berjalan melewatinya. Sementara Lu Su sangat semangat. Ya, dia semangat memegang tangan Chen Zuan, bukan semangat berkenalan. Aku Lu Su, level E, tahap akhir pangkat Letnan Satu. Mata Lusu begitu berbintang-bintang melihat Chen Zuan, lebih tepatnya melihat jam tangan yang ia kenakan di tangan. "Hei Chen Zuan, dari mana asalmu? Apakah kau punya kapalan di tanganmu?" tanya Lusu bersemangat. "Kapalan? A apa apa?" Chen Zuan terheran-heran. Padahal maksud Lusu ingin bertanya berapa harga jam mahal yang dikenakan oleh Chen Zuan. Chen Zuan merasa ada yang aneh dengan para kultivator di satu tendanya. Pertama orang yang berdasi hitam yang tak berbicara dan belum tahu namanya. Kedua kultivator cowok yang cantik parasnya tapi punya pencapaian berjasa. Ini ketiga lusuh, cowok normal punya pencapaian berjasa tapi aneh cara bicaranya. Dan tunggu, itu siapa yang membawa anak kecil ke reruntuhan? Kenapa dia memandangku seperti aku layaknya pecundang? Pikir Chuan Zhen. Lusu, kau membawa anak kecil? Ini tempat bahaya loh. Dengan santui Lusu menjawab dia lebih bahaya daripada yang kau kira Perasaan negatif Lusu dapat dari Chen Zuan Tak lama setelah itu si pria berdasi berdiri Namaku Gao Shen Yin Tahap awal level D pangkat letnan 1 Dia sedikit sombong dengan pencapaiannya Yang mana dia pernah mengikuti pertempuran di perbatasan Tentu Lusu menjawab dong Oh ada orang lain di sini. Senang bertemu denganmu. Aku juga punya pencapaian di reruntuhan sebelumnya. Gao terlihat heran. Lalu kenapa kau masih level E? Bukankah kau mendapatkan penghargaan dari pencapaianmu? Aku seorang Wagner level E, tipe kekuatan. Cuma aku lemah dalam kultivasi. Ucap su merendah renyah. Chen Zuan berpikir pasti mereka orang-orang spesial dari keluarga besar. Hei su, kau berasal dari keluarga mana? Aku dari keluarga Pang. Perasaan negatif mengalir deras dari Chen Zuan. Setelah itu mereka makan. Xiaoyu tentu semangat kalau makan. Lusuh, apakah bisa masuk ke reruntuhan juga? Aku lebih kuat dari Cheng Xuan tanya Xiaoyu. Si tupai kecil Little Fury juga usul. Aku juga mampu mengalahkannya. Aku kuat bisa mengalahkannya. Jangan meremehkan murid lain, karena mereka dari keluarga ternama. Mereka punya metode kultivasi yang rahasia Lusu menjawab bijak Tapi benar Chen Zuan dan Gao memang lebih lemah daripadamu Xiao Xiaoyu Kau adalah Xiaoyu sang master roh level D Xiaoyu begitu semangat akan ikut ke reruntuhan Tak lama berselang murid kelas khusus lain datang Mereka tercengang melihat dua murid berjaket hitam yang dikenal memiliki fisik level A namun Gao membantah, fisik A memang bagus, tapi tak berarti apa-apa kalau ketakutan ngompol di dalam reruntuhan. Sambil menoleh ke arah Chen Zuan, Rusu menyadari pasti Dragnet Ensner berusaha keras di dalam reruntuhan. Karena reruntuhan tempat terbaik melatih kultivator di era damai ini. Karena sekarang bukan era perang. Nanti lu juga tahu pas masuk ke reruntuhan, Rusu <lusso> menjawab sambil nyengir. Tentu Jiang Suyi paham betul bahwa Lusu ingin menggunakan kesempatan ini untuk mendapatkan uang seperti sebelumnya. Itulah kenapa Lusu melihat jam tangan dan kalung-kalung di leher semua kultivator yang lewat. Tentu saja dong. Tenang Suyi, kau lahir di keluarga kaya, sedangkan aku, keluarga aku bergantung padaku. Ini bukan perihal materi atau mata duitan, kata Lusu. Dia memberi analogi perumpamaan, jika lelaki miskin sedang patah hati, dia hanya bisa duduk di jalanan minum bir murah sambil menangis. Tetapi jika lelaki Kayak patah hati dia bisa berendam di pemandian air panas sambil menangis Dia bisa menangis sambil melihat pemandangan Bahkan dia bisa menangis sendirian di pesawat atau kapal pesiar Dia bisa melakukan apapun saat dia menangis Yang hanya merenggut terheran-heran Lantas dia menawari Lusu untuk bekerja di keluarganya Tentu Lusu menolak karena dia suka kebebasan Jangan khawatir bro aku tak akan melupakan kebaikan temanku Ucap Lusu sambil memegang tangan Jiang Suyi Lucunya Jiang Suyi tersipu malu Wah jangan-jangan mereka sepupunya ragil Lusu mengalihkan kemaluan Jiang Suyi dengan membahas keluarganya Jangan ngeres ya Jiang Suyi keluargamu telah mencoba bergeser ke Dragnet and Snare Apakah Nieting setuju dengan hal itu? Tanya Lusu semuanya rahasia. Bukan hanya keluargaku, ucap Jiang Suyi. Para anggota Dragnet dan Snare tingkat bawah akan selalu diuji oleh Nieting. Lantas, kita diperlihatkan sosok Nieting yang begitu gagah dengan pedang di sampingnya. Bagi keluarga besar hanya kemakmuran yang diinginkan Sedangkan Nieting benar-benar peduli dengan kesejahteraan anggota Dragnet and Snare Cuma kepala sekolah Li Xiao yang dianggap susah diatur Meskipun sosoknya selengean tapi dia banyak berjasa di Dragnet and Snare dan disitulah Jiang Sui memberitahu bahwa keluarga besar punya tim sendiri merekrut kultivator berbakat yang di luar Dragnet and Snare untuk bekerja pada keluarga besar. Lantas lusuh terfikirkan, apa dirinya yang memilih bebas sendiri? Bagaimana Chow King Si apa dia dibekerjakan oleh keluarga besar? Ternyata tidak, dia sama dengan Lusu, punya idealis Bedanya Chow King si begitu idealis terhadap kultivasinya saja, fokus pada latihan Saat itu Lusu melihat situasi yang memalukan menurutnya Meskipun dia dari orang miskin, tapi dia tidak memiliki tahta tinggi Yang mana Chen Zuan dan Gao Shen Yin terlihat makan lebih dari beberapa piring Padahal Lusu dan Xiao Yu satu piring saja belum habis Kenapa kau makan begitu banyak? Ya karena karena gratis, ucap Chen Xuan. Lusuh dengan santui menegur, eh bro, kau sangat berbeda dari yang lain. Kenapa bro? Karena kau selalu memikirkan makanan? Chen Xuan sedikit malu dan kesal. Begitupun Gao Shen Yin, dia ingin ambil makanan lagi karena masih lapar. Tapi dia malu dan gengsi. Lusuh merasakan emosi negatif darinya. Sedangkan Cheng Zuan bodo amat. Dia tetap melihat Krabby Patty-nya dengan lahap. Sambil melihat handphone, dia mencoba meneliti identitas orang di sekitarnya di website Dragnet and Snare. Yang mana Gao Shen Yun berjasa karena menemukan pengedar narkoba membunuh empat orang kriminal. Dan menangkap Wagner buronan hidup-hidup Dia benar-benar membunuh orang yang pantas Sangat arogan Jiang Suyi, Skeleton Ranger yang dia bunuh Di reruntuhan lebih dari 8 lusuh seorang Wagner menciptakan serangan jarak jauh dipromosikan dalam Dragnet and Snare secara langsung membunuh 17 Skeleton Rangers atau zombie menjual peralatan senjata dan spiritual pada kultivator yang mana itu dianggap pencapaian di reruntuhan jadi Lusu adalah bos yang sebenarnya pikir Chen Zuan fisik tinggi bukan masalah keluarga besar bukan masalah tapi lusuh adalah talenta di antara para talenta dia mulai ingat ucapan lusuh nanti kita tahu setelah masuk ke reruntuhan Sontak, Chen Zuan langsung berubah sikap. Bro, ini jam tangan gue mahal. Harganya 800 ribu yuan. Aku masih punya banyak lagi yang lebih mahal di rumah. Gao Shen Yin membalas jam murahan dipamerkan. Dengan santu, Chen Zuan membalas. Kau tidak tahu apa-apa. Aku yakin aku aman jika bersama Luso. Mereka mendapat informasi bahwa reruntuhan kali ini dipimpin senior dragnet bernama Chen Baili. Kata Chen Zuan, dia orangnya pemarah. Jadi Lusu jangan sampai membuatnya kesal, Chen Zuan mengingatkan. Setelah itu Lusu memilih pergi keluar bersama Xiao Yu, tentu Chen Zuan masih bingung. Dia merasa Lusu orang yang berbeda dibanding mereka berdua yang nampak kuat, Lusu dan adiknya seperti punya ketenangan di atas kekuatan. Saat Lusu menuju danau bersama Xiao Yu, tiba-tiba muncullah sosok kuat itu. Lusu sadar itu sosok pemarah di Dragnet Chen Baili. Lusu memilih menghindar, tidak mau mencari masalah dengan Master Level B ini. Chen Baili menyapa mereka, siapa bilang boleh pergi. Lusu tersetak kaget. Oh tidak, apa yang bisa saya bantu? Jawab Lusu dengan gugup. Apakah kau Lusu? Li telah bercerita tentangmu. Karena dirimu Li Xiao gagal dalam meruntuhan Mangsan. Tatapan matanya berubah menjadi tajam melihat Luso. Ya Tuhan, niat membunuhnya apakah dia master harmoni dengan tatanan alam? Luso ketar-ketir. Namun lucunya orang tua itu seketika berubah ekspresi. Eina, aku menghargai pencapaianmu di reruntuhan lalu. Apakah kau mau jadi muridku? Luso terkaget. Jadi dia pura-pura ganas hanya ingin menjadikanku murid? Maaf, saya tidak benar-benar ingin. Jawab Luso. Lupakan, jika kau tidak ingin bergabung, aku tidak memaksamu. Aku tahu kau suka mandiri. Balas Chen Bailey. Bagaimana dengan gadis kecil? Apakah kau mau jadi muridku? Xiao Yu dengan tegas menjawab tidak. Lusu heran kenapa dia memujiku ketika aku menolaknya. Tetapi ketika Xiao Yu menolaknya, aku merasakan emosi negatifnya. Oh jadi begitu niat dia sebenarnya adalah ingin menjadikan Xiao Yu muridnya Menawariku hanya formalitas Lusuh segera menghindar Maaf master, jika tidak ada lagi yang bisa dibantu kami pamit dulu Tunggu, kau bisa menyembunyikan dari Darknet and Snare, tetapi kau tidak bisa mengelabuhiku. Langkah lusuh dihentikan, Cheng Bailey. Caramu dan adikmu bernafas dan berjalan sangat berbeda dengan orang biasa. Nah, kekuatan apa yang kau bangkitkan? Oh tidak, dia bisa merasakan kekuatan kami hanya dari cara kami bernafas dan berjalan, ucap lusuh. Sementara Xiao Yu aja cuek bebek. Chen Bailey mempertegas bahwa dia sudah mendapatkan tes darah dari Xiao Yu. Dia memaksa lusuh untuk mengaku kekuatan apa yang dibangkitkan. Xiao oleh Xiaoyu. Su akhirnya mengaku, hem <laughs> dia tipe kekuatan di level D Master. Level D, Chen Baili kaget, itu sangat langka. Pasti anak kecil ini berbakat. Kemungkinan Xiao Yu bisa mencapai level A. Yang mana sejauh ini tak ada kultivator yang mampu mencapai level A. Mimin jelaskan ya, kalau tingkat fisik memang ada yang bisa dari lahir tingkat A, tapi level A itu tingkatan kekuatan kultivasi paling atas. Jadi di sini belum ada sama sekali kultivator yang berada di level A. Chen Baili punya impian mencari potensi bakat generasi muda menjadi level A. Aku tak akan melepaskan anak ini. Gadis kecil, jika kau jadi muridku, kau bisa jadi kultivator terkuat di negara ini. Tapi aku tak mau. Tolak Xiaoyu tegas sambil mengejek. Aku akan kasih peralatan spiritual gratis. Aku tak mau. Chen Baili benar-benar kesal lalu lusuh merasakan emosinya. Dia khawatir master itu ngamuk. Tadi ada yang bilang, "Kau kakek pemarah, siapa-siapa yang bilang?" Beritahu namanya. Chen Baili tiba-tiba hidungnya gatal. Obrolan mereka terhenti karena reruntuhan sudah terbuka. Di situ dijelaskan bahwa setelah masuk reruntuhan, mereka akan terpencar-pencar secara acak. Jadi, waspadalah. Semua bersiap untuk masuk, begitu pun Cheng Zuan, Bro, nanti kalau ketemu di dalam sambil memegang jam mahalnya. <laughs> aku mengerti, jawab Lu Lalu kita diberitahu kemampuan khusus Cheng Zuan yang aneh. Yang mana kenapa dia selalu membawa makanan? Keahliannya yaitu jika dia cukup memakan sekali dalam jumlah banyak, setelah itu dia tidak akan kelaparan dalam waktu yang panjang rusuh membalas. Bukankah itu bukan kemampuan? Orang biasa juga habis makan pasti kenyang. Bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah jika aku cukup makan, aku akan bisa hidup selama 15 hari tanpa makan. Wih, 15 hari tanpa makan, cukup mengerikan balas Xiao Yu. Xiao Yu akan masuk ke reruntuhan? Tanya Chen Xuan. Tiba-tiba Chen Baili membalas, urus-urusanmu sendiri. Levelnya bahkan lebih tinggi darimu. Baik, kakek Chen Chen Zuan hanya terdiam, dia memanggil Chen Baili kakek karena sama dari keluarga Chen. Akhirnya mereka semua bersama masuk ke reruntuhan. Namun akan berpisah dengan tujuan masing-masing, akhirnya aku bisa bertarung sendiri bersamamu lusuh. Pikir Xiao Yu. Sambil berjalan, Chen Zuan masih tak percaya Xiao Yu berada di level lebih tinggi darinya. Apa benar dia di level D? Gao Shen Yin menjelaskan kalau Dragnet tak mungkin berbohong. Lantas dia teringat bahwa dia telah jadi beban keluarga di keluarga besarnya Dia harus bisa kuat seperti kakek Chen Bailey Dia berlari sambil berteriak Xiao Yu, aku harus belajar darimu Lu sudah di dalam reruntuhan Dia menemukan beberapa siswa dari daerah King Nampak seekor nyamuk menggigit lahir lusuh Lalu dia merasakan emosi negatif dari nyamuk itu yang tak jadi menggigit seperti ketakutan wah nyamuk ini punya energi spiritual yang suyi benar reruntuhan kali ini akan lebih tinggi dari mangsaan hei jangan pergi tetap gigit aku kumohon emosi negatifmu plus satu saja lebih baik daripada tidak sama sekali hehehe lusu, lusuh lusuh ada aja orang yang senang digigit nyamuk tak sengaja, Lusu lusuh menabrak seseorang dia mengaku level D dia bernama Wei Qian Yi dan merasa paling tinggi levelnya seorang di sampingnya senang karena merasa aman bila bersama Wei Qian Yi dia mengusulkan dari 12 orang di sana menjadi kelompok, dan dia akan menjadi pemimpinnya. Lusu dengan semangat menjawab, setuju-setuju banget, tolong pimpin kami Weikian. Semua terheran, kami aja belum usul, bagaimana orang itu memutuskan setuju seenak jidatnya? Lusu merasa orang-orang ini di level rendah, dan itu kesempatan untuknya untuk menggali informasi. Weikian menanyakan, kemana kita selanjutnya? Bagaimana kalau mengikuti matahari? Padahal di sana sangat lebat pohonnya, jadi tak bisa mengikuti matahari. Dia mempunyai lusuh, bro. Gimana menurutmu? Hmm, kita bagaimana kalau kita mengikuti bulan? Matahari saja keturunan, apalagi bulan. Perasaan negatif ia dapat begitu banyak. Setelah itu dengan kesal Lusu dianggap orang bodoh oleh semua murid Tentu tidak bagi Lusu, dia malah senang Banyak sekali emosi negatif yang ia dapatkan Lanjutkan kawan Hehe, dia mengecek identitas mereka Ternyata nama asli semua, tak ada mata-mata Ketua Wei membuka diskusi Bagaimana cara kita memahami medan reruntuhan ini? Apa harus naik ke atas gunung? Lusu langsung menjawab Bagaimana kalau manjat pohon dan lihat di sekitar? Jawaban Lusu logis Kenapa tidak bilang dari tadi bro? Lalu siapa yang mau jadi relawan naik ke atas pohon? Lusu dengan muka penuh tanda tanya membuat mereka bingung Kalian saja yang naik, aku takut jika ada bahaya di atas sana Wei Qin Yan bingung Benar juga, dia masuk akal Tak ada yang mau mempertaruhkan nyawa demi orang lain Semua siswa juga bingung Iya, iya, kalau bahaya gimana? Setelah itu Lusu malah ketawa Udah jangan serius, aku bercanda Aku akan naik ke atas pohon Semua tercengang tambah kesal Lusu lekas naik ke atas pohon. Wush, wush, wush. tentu dia naik ke atas pohon bukan karena murid-murid itu yang cari aman. Tapi dia ingin mengumpulkan informasi tentang reruntuhan kali ini. Sambil dia teringat dengan Xiaoyu yang berpencar dengannya. Namun benar ada bahaya datang. Lusu diserang oleh seekor ular. Namun dengan mudah Lusu menangkapnya. Karena dia bisa merasakan emosinya. Bahkan Lusu tahu ular itu sepadan dengan level E. Lebih tinggi dari zombie di reruntuhan mangsan yang level F. Lucunya, Lusu malah mencabut gigi taring ular itu. Hal itu membuat ular itu ketakutan dan memberi emosi negatif. Sementara kawan lainnya terheran, ada orang seperti Lusu. Berani sekali dia mencabut gigi taring beracun seekor ular. Lusu sudah sampai di puncak pohon. Semua murid bertanya apa yang kalian lihat di atas. Dengan tengah Lusu menjawab, kenapa semua tempat ini penuh pohon? Tetua Wei kesal, dasar idiot. Tentu banyak pohon karena ini hutan bukan musola. Lusu merasakan energi terkuat ada di pusat reruntuhan, tapi reruntuhan kali ini sangat luas. Lantas, ada burung besar terbang yang, menurut lusu, itu kecepatannya di level E. Dia mengeluarkan dagger spiritualnya dan membuat burung itu terluka. Dia tidak mau membunuh karena biar emosi negatif di burung itu mengalir terus menahan luka. Lusu berniat mengumpulkan emosi negatif dari bintang di sini. Karena mereka punya energi spiritual, maka secara bertahap dia akan membuka kekuatan nebula bintang ketujuh. Lusu merasa aneh. Karena hanya satu burung yang lewat, harusnya banyak. Luso menyuruh mereka naik ke atas sendiri jika mau lihat area reruntuhan. Saat di atas sana, tetua Wei kesal karena dia hanya melihat pohon. Pemandangannya indah, kan? kata Luso. Orang biasa tak bisa merasakan kepekan seperti Luso. Bahkan dia dikira aneh saat menatap pohon selama beberapa menit. Padahal Luso berpikir kenapa tidak ada serangga di tempat ini. Lantas dia memukul pohon itu. Sementara murid lain berniat mencari sumber mata air dan bertemu tim lain. Lalu Lusu mencoba mengingatkan mereka ada yang aneh dengan pohon di sini. Namun dia malah diajak habis-habisan. Hei Lusu, mana ada pohon berbahaya? Ular yang kau lempar lebih bahaya dan berbisa. Malah pohon biasa kau bilang bahaya. Konyol kau. Ayo pergi kawan-kawan, lanjutkan perjalanan. Lusu geleng-geleng, penting dia sudah mengingatkan. Mereka melanjutkan perjalanan. Hingga hari hampir malam, Lusu mengamati sekitar dan dia menemukan pohon yang lebih aneh. Dia mencoba menggali akar pohon itu. Lusu nampak kaget dengan apa yang ia lihat. "Hei Lusu, apa lagi yang kau perbuat?" Murid-murid itu geram dengan tingkah aneh Lusu. Lusu berdiri dan mengajak mereka untuk mendirikan tenda di sini. Namun Tetua Wei malah memarahi Lusu. "Sudahlah, jangan berpikir yang aneh-aneh. Kita tetap lanjut jalan." Kau tak akan bisa sendirian. Lusu malah duduk dan bilang, "Pergilah dulu, aku mau berkemah di tempat ini." Lusu, kau tak bisa di sini sendirian. Kami sudah sepakat jalan terus. Ya udah, silahkan pergi duluan, nampak mereka hendak pergi. Lusu berkata, "Aku sudah memperingatkan kalian." Kukatakan untuk terakhir kali. Pohon di sini berbeda dengan pohon yang lain. Aku menemukan beberapa tulang binatang di bawah akar. Silahkan, kalau enggak pengen aku tinggal atau tetap jalan, aku serius kali ini. Semua murid nampak bingung, kecuali ketua Wei. Dia memilih tetap jalan dan mencari para rombongan lain. Murid lain tampak bingung, akhirnya mereka memilih jalan terus bersama Wei. Suasana berubah angin mulai tertiup kencang. Hari sudah malam. Lusuh yang sendirian menikmati kemahnya dengan api unggun dan sedikit makanan yang ia masak sendiri. Saat enak-enaknya makan, lantas dia teringat Xiaoyu. Apa dia kelaparan? Apa dia menemukan tempat tidur? Atau apakah dia bisa menyadari keanehan pohon ini? lusu tersedak hingga makanannya dimuntahkan. Itu karena dia terkejut mendapatkan emosi negatif dari identitas beruang coklat. Ada lagi rubah putih, ular viper, laba-laba, serigala, dan monyet kepala putih. Apa yang dilakukan Xiao Yu? Ternyata dia bersama Roh cekikikan atau Black Soul mengejar para binatang liar di hutan. Roh cekikikan dan Xiao Yu sama-sama berada di level D dan para bintang di sini hanya level A. Kekuatan Xiao Yu mampu mengalahkan para binatang itu. Dalam pikiran Lusu, Xiao Yu lah iblis sesungguhnya bagi para binatang di tempat ini. Jadi, dia tak perlu khawatir. Tiba-tiba ada macan yang mendekat pada Lusu. Tak cuma macan, monyet, babi, dan hewan lainnya muncul. Anehnya, mereka diam dan damai hanya tidur. Bisa dibilang, ini tempat damai bagi semua hewan, meski Lusu belum tahu aturan apa yang telah mereka buat antar binatang itu. Melihat itu, Lusu langsung ingin tahu jawabannya. Dia ingin menentang para binatang itu. Mulailah Lusu menghajar hewan itu. Hus, macan ditonjok. Sementara laba-laba, beruang dan babi lari ketakutan. Mereka bisa bicara. Pedatang baru ini melanggar aturan tak tertulis kita untuk tidak saling menyerang. Lusu mengeluarkan dagger spiritualnya dan tobak pedang yang menyerang hewan-hewan itu kami tahu kau kuat. Wujud lusuh berubah ke mode iblis. Serupa hewan di sini menyediakan satu poin emosi negatif dalam dua detik. Jika satu jam, 14 emosi yang kuterima. terima. Hehe. Semua binatang itu dikalahkan lusuh. Sementara kelompok baru lusuh masih berjalan. Ketua W teringat ucapan lusuh kalau siang dan malam di reruntuhan berbeda. Seketika area itu menjadi terang benderang seperti banyak kunang-kunang. Mereka malah senang pemandangannya indah. Ketua W menyadari ada yang tidak normal. Suara pohon bergerak dan menyerang. Salah satu murid, Ah, Apa kututusuh? Pohon itu bergerak layaknya pohon willow di Swallow Star. Apakah mereka selamat? Bayi apalagi yang akan muncul di reruntuhan kedua kali ini? Apakah yang akan dilakukan rusuh dengan hewan-hewan itu? Mari kita simak di review Mimin selanjutnya. Nah, itulah review kali ini. Semoga kalian terhibur. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Kurang lebihnya, mohon maaf. Akhirnya, sampailah kita di akhir pertemuan kita kali ini. Saatnya mimin mengucapkan thank you and bye-bye.